umpan menggunakan hanyiran dari ikan mujair atau ikan nila. Ini dua ekor ikan mujair ukuran sedang. Oke, ini sisanya. Ini dia dagingnya. Kita pisahkan tulang-tulangnya, jangan diambil. Ini bisa kita pisahkan sendiri. Dan ini kita haluskan lebih dulu. Selanjutnya kita tambahkan telur bebek mentah, karena umpan ini akan kita kukus. Kalau kalian tidak mau kukus ya, berarti kalian bisa pakai telur asin ya, kuningnya aja. Ini yang putihnya sudah kita pisahkan. Plok, ya. Itu ada putihnya sedikit, nggak masalah. Kita buang aja. Kemudian juga kita nggak pakai susu, tapi kita pakai biang susu di sini. Karena susunya habis, kebetulan ada biang susu, jadi kita pakai biang susu. Kalau nggak ada ini, kalian bisa pakai susu bubuk. Bisa menggunakan Denkow atau Nutrilon. Biasanya kita pakai Nutrilon. Oke, kita masukkan biang susunya satu saset ini semuanya. Ini guntingnya. Barusan patah. Semua dimasukkan. Yang dua campuran ini kita aduk dulu biar merata, biar kalis. Oke, lihat nih, udah cukup ya. Cukup, berarti sekarang kita tambahkan umpan putihnya, umpan jadi. Saya pakai jasun, kalian bisa pakai apa aja yang biasa kalian pakai. Diremahkan sedikit biar nanti saat nguleknya tidak terlalu keras ya. Oke, ini kita masukkan ke plastik. Bisa jadi satu atau bisa jadi dua plastik ya, dua tempat. Nah, selanjutnya ini tinggal kita kukus. Seperti biasa kita tambahkan daun pandan 2 lembar kalau yang kecil seperti ini. Ini buang aja. Kita masukkan. Kemudian kita kukus. Oke, ini setelah dikukus, ini kita kukus
lamanya bisa 5-10 menit. Kalau saya kebiasaan tidak terlalu lama-lama. Ya, nanti kita campur lagi dengan kroto di lapak atau ditambah juga dengan pengeras. Ya. Semoga mancing kita hari ini berhasil dengan umpan pilihan kita ini. Oke, gimana serunya mancing kita? Gimana hasil tesnya, apakah ini berhasil atau tidak? Silahkan cek video laporan mancingnya ya. Oke, siap-siap dulu kita untuk pergi mancing. Nah, karena hari ini juga sudah terlalu siang. Halo Nyimas Mania, dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi dengan kami channel Indo Micro Fishing. Tonton terus video umpan terbaru dari kami, tonton sampai selesai agar tidak ada yang terlewat. Karena kalau terlewat bisa berakibat fatal. Tonton juga video mancingnya karena ini bukan sekedar video membuat umpan. Siapapun bisa membuat umpan, tapi tidak semua bisa membuktikannya di kolam. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, bagi yang belum, kami sarankan subscribe sekarang juga, jangan sampai keduluan sama lapak sebelah.